dipersembahkan oleh Hai, saya Alexa, brand ambassador artificial intelligence dari Pasta Gigi Enzim. Saat ini, Anda sedang menyaksikan info hari ini bersama Enzim. Permen karet biasa dikonsumsi untuk melepas rasa ngantuk. Selain itu, permen karet juga dapat membuat rileks, bahkan mengunyah permen karet dapat membuat gigi lebih kuat. Namun, permen karet juga memiliki dampak negatif bila dikonsumsi secara berlebihan. Apa saja dampak negatif tersebut? Berikut informasinya. Manfaat mengunyah permen karet bisa membuat Anda lebih nyaman dan rileks. Permen karet pun bisa bantu menurunkan berat badan dan melancarkan pencernaan. Namun Anda patut waspada jika mengkonsumsi permen karet dalam waktu lama. Terdapat sejumlah bahaya makan permen karet secara berlebihan yang perlu diwaspadai. Di antaranya adalah memicu masalah seperti diare. Diare menjadi salah satu bahaya permen karet jika dikonsumsi secara berlebihan. Beberapa jenis permen karet mengandung berbagai pemanis buatan. Pemanis buatan cenderung sulit dicerna oleh usus, namun dapat meninggalkan saluran pencernaan dengan cepat, sehingga menyebabkan makanan tidak dapat terserap dengan baik. Selain itu, jika sering mengunyah permen karet terlalu lama pada satu sisi mulut, kondisi ini dapat menyebabkan pergerakan otot dan sendi rahang menjadi tidak seimbang. Akibatnya, ukuran rahang menjadi lebih besar hanya pada satu sisi rahang. Bahkan kebiasaan mengunyah permen karet dalam jangka waktu lama rentan menimbulkan gangguan pada sendi rahang atau biasa dikenal dengan temporomandibular joint disorder. Bahaya permen karet yang perlu diwaspadai berikutnya adalah dapat merusak lapisan enamel pada gigi. Pasalnya, terdapat kandungan gula dalam kadar tinggi di permen karet yang beresiko memicu kerusakan pada lapisan gigi jika dikonsumsi secara berlebihan. Untuk Anda pemirsa di rumah, jaga selalu kesehatan gigi dan mulut Anda dengan menggunakan pasta gigi Enzim 40 Plus yang mengandung vitamin E yang dapat meregenerasi gusi serta potasium nitrat untuk mengatasi gigi ngilu. Dengan menggunakan Enzim 40 Plus, Anda tidak perlu khawatir akan masalah kesehatan gigi serta mulut sehingga dapat fokus menjalankan aktivitas sehari-hari Anda. Pemirsa, pastikan Anda tidak mengkonsumsikan permen karet secara berlebihan ya, dan gunakan selalu pasta gigi Enzim 40 Plus untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda. Demikian info hari ini bersama Enzim. Nantikan info-info selanjutnya. Saya Alexa, brand ambassador artificial intelligence dari pasta gigi Enzim. Dipersembahkan oleh